channelnya hobi kita bersama aku Silai. Nah kali ini vlog dadakan, ya namanya dinamakan vlog makan kali ya. Nah saat ini aku lagi di daerah Kemumben ini om ya. Ini pasarnya Kemumben ya. Pos Kemumben dan di sini tuh ada makanan khas Betawi. Nah, namanya sop itu seperti apa sop di khas Jakarta? Tonton terus guys. Nah, Pak, saya mau pesan. Ya, ini gimana nih modelnya? Isinya seporsi 5 potong. Oh. Babat, daging gigil kurang mudah. Daging, ini ada daging. Babat. Ini babat. Iya. Ini tulang muda. Kikil. Ini kikil. Daging. Ini otak-otak ya? Oh. Nah, ini kalau untuk ini harganya per potong atau gimana? Per porsi isi 5 potong. Per porsi isi 5 potong. Harganya 50. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Saya bikinin deh. Campur aja enggak apa-apa. Iya. Minumnya apa, Pak? Ya? Minumnya? Saya maunya jeruk hangat. Pak, kalau untuk soto ini khas Betawi ya, Pak? Betawi ya. Sudah berapa lama, Pak? Ada 3 tahun. 3 tahun di sini. Dan sudah punya berapa cabang? 5. Waduh. Ini resep sendiri atau resep dari babe orang tua? Oh, dari babe. Sebelumnya babe juga dari sini. Saya sering lewat. Ini kan anak pulang. Iya. Sering lihat kayak rame di sini, makanya pengen coba. Terus selain ini, selain soto, sop ya, sate. Sate kaki, ada sate juga. Ada sate kambing, sate sapi. Sate kambing, sate sapi ya. Nah, Pak, biasanya kalau untuk kuah sopnya ini ada apa aja sih? Susu sama bening. Susu? Susu ada, bening ada. Bening ada. Susu ada dua macam. Oh, ada dua macam. Saya mau coba pakai susu deh. Nah teman-teman, nanti kita rasain ya bareng-bareng gimana rasanya, karena mungkin teman-teman yang belum tahu, yang mungkin di luar daerah baru tahu kan kalau sop itu pakai susu buahnya. Oke, saksikan guys. Tuh, nggak sabar guys. Udah, kebetulan lapar juga. Ayo, kita lihat aja gimana rasanya. Nah, ini datang. Ya. Bumbunya di bawah. Bumbunya di bawah. Berarti harus diaduk. Hehehe. Nah, ini udah datang ya teman-teman ya. Ya, jujur sih aku sih penasaran banget. Karena biasanya tuh kalau di Medan itu
namanya sop itu ya bening gitu. Dan kalau pakai santan namanya soto. Nah, tapi di sini nih ada sop kambing kuahnya pakai susu. Wow. Penasaran ya ini nih. Ini aku kasih lihat. Yang ke Jakarta yang pengen tahu gimana rasanya, nanti kalian boleh hadir di sini tadi di pasar Kemonten. Nanti kita mau kasih dulu. Jadi katanya untuk bumbunya itu dibawa, jadi kita harus aduk. Kami di bawah takut asin. Okay. Kalau kurang jeruk sama garamnya, kalau kurang. Oke, okay, siap. Makasih. Cobain dulu ya kurang apa. Oke, okay, Pak. Yo guys, kita langsung aja mulain. Ya. Jangan lupa doa. Kita cobain dulu ini yang tanpa sambal. Apa aja? Jadi minyak sambil itu tadi tuh dia kayak ada minyak-minyaknya. Bah, kuah aslinya tuh dia pakai susu. Nyambar banget ya.
Betawi itu enak guys. Walaupun badan besar gini, kalau lambungnya sih nggak sekuat itu gitu. Tapi aja sumpah guys, kalian harus coba deh ya. Nah buat teman-teman nanti, kalau ada rekomendasi tempat makanan yang kira-kira betul-betul enak, tolong dong di komen nanti ya, di mana nanti biar kita liput ke sana. Oke guys.